bertempat di halaman Perpustakaan Banua Pintar Desa Kapar Kecamatan Murung Kudak. Acara ini diikuti oleh 89 murid dari 4 taman kanak-kanak di seputaran Desa Kapar. Mereka terlihat antusias dan ceria mengikuti lomba mewarnai ini. Lomba ini dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori anak TK kecil dan anak TK besar. Panitia memberikan kebebasan kepada para peserta untuk mengekspresikan imajinasinya tentang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 ke sebuah gambar. Lomba mewarna ini merupakan agenda tahunan yang digelar oleh Perpustakaan Desa Banua Pintar Desa Kapar. Eka, Ketua Perpusdes Banua Pintar, mengungkapkan tahun ini merupakan tahun ke-4 diselenggarakannya lomba mewarna tingkat taman kanak-kanak yang juga sekaligus memeriahkan HUT RI ke-72. Karena ini merupakan event dari Perpustakaan Banua Pintar dan kami insya Allah menyelenggarakannya setiap tahun. Kegiatannya setiap tahun adalah lomba mewarna, ini tahun ke-4 kami melaksanakannya. Panitia juga memberikan hadiah berupa trofi dan piagam penghargaan bagi para pemenang. Selain lomba mewarnai, Perpustakaan Banua Pintar Desa Kapar juga mengadakan berbagai lomba untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan RI ke-72. Tivita Balong mengabarkan.